kehidupan tanpa kemudahan internet tidak mungkin akan menjadi lengkap. Tambah sekarang kalau kita tengok hatta anak-anak kita yang belajar di sekolah kebergantungan kepada kemudahan. Sedemikian sudah menjadi satu perkara kelaziman. Dan kita harus melihat itu kerana kalau itu tidak disempurnakan, pembelajaran anak-anak kita juga akan turut terjejas. Tapi kehidupan-kehidupan yang lain juga. Jadi ini satu daripada perkara prioriti yang nak saya lihat. Termasuklah juga kita tahu kita ada telcos misalnya. They have been making money. During PKP, most business are having, they were having problems. But telcos making money. Masa PKP kan, semua orang duduk rumah, work from home, semuanya pakai apa tu kemudahan-kemudahan itu dan mereka buat keuntungan. Jadi saya nak duduk juga dengan mereka untuk melihat bagaimana mereka boleh giving something back to the society.